mungkin ya ban mereka udah ya kan main nabrak-nabrak terus, nabrak-nabrak terus dan dilu. Assalamualaikum sobat Kepo, balik lagi bersama gua Kepo Sport Gaming, teman-teman. Dan kali ini Minggu santuy, teman-teman. Ya walaupun sedikit telat gua upload, teman-teman ya. Kita akan mencoba request dari sahabat Kepo yaitu Akagami no Jiang. Owarase ni kita. Oh bukan, teman-teman. Tapi Takaki Nakagami ya, sama-sama dari Jepang, teman-teman ya. Ini request dari sahabat Kepo. Kita akan mencoba di sirkuit Ricardo Tormo Valencia, teman-teman. Valencia karena minggu ini atau minggu depan, teman-teman. Minggu inilah. Hari ini minggu depan, teman-teman. Di sirkuit Eropa menggunakan sirkuit Ricardo Tormo, teman-teman. Dua seri di sini, teman-teman, yaitu mengusung tema MotoGP Eropa dan MotoGP Valencia, teman-teman ya. Di sini kita mencoba level 120, teman-teman. Oke ya. Jadi here we go, teman-teman, langsung aja di subscribe channel Kepo Sport Gaming. Oh ya, kita santuy-santuy hari ini. Jadi komentatornya juga santuy, teman-teman ya. Santuy. Jangan lupa di-subscribe dan di-share ke teman-teman yang lain, teman-teman ya. Minggu santuy kita harus santuy, teman-teman. Come on. Oke, kita sudah di sirkuit Ricardo Tormo. Bentar. Kita setting dulu, teman-teman. Jadi yang request langsung aja di subscribe, yang belum subscribe, teman-teman, dan jangan lupa di share. Ban depan ban medium, belakang medium juga, teman-teman ya. Jadi here we go, teman-teman. 7 lap. Takaki Nakagami poin pertama ada Valentino Rossi, kedua ada Mark Marquez, ketiga ada Andrea Dovizioso. Alex Espargaro posisi ke-9, Pecco posisi ke-8. Kita di posisi paling terakhir, teman-teman ya. Karena ini minggu santuy, kita harus melewati satu per satu rider dengan santuy. Here we go. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Oh ya, santuy, santuy, santuy. Come on. Oke. Okay. Untuk helmnya masih helm lama kayaknya ini. Sudah lepas di sirkuit Valencia Takaki Nakagami. Satu persatu kita lewati dengan santuy saja, teman, karena ini minggu santuy, teman. Mantap. Tapi untuk lap pertama kita harus barbar sedikit, teman, agar kita bisa masuk ke 10 besar, teman, untuk lap pertama. Mantap, hard braking yang indah, sorry. Kita sudah di posisi ke-7. Oke. Santuy ya, santuy Takaki. Kemarin di Teruel sangat disangka sekali untuk Takaki Nakagami. Gua sih pengen si Takaki naik podium lah sekali. Karena belum naik podium dia di MotoGP. Kalau position ada pole position kemarin, teman-teman ya. Di Teruel ada Maverick Vinales, kita lewati Maverick Vinales dengan indah, teman-teman. Sektor terakhir. Oke, indah sekali. Sudah di posisi ke-5. Wah. Tidak membiarkan kita ya si Maverick Vinales ya. Memang gila itu dia ya. Gila parah. Kita padahal santuy ini. Kita lewati kembali. Oke. Sedikit terjadi kontak dengan Maverick Vinales. Aduh, kita. Karena di sini sedikit melebar, sedikit terjadi kesalahan, langsung dilewati oleh rider lain, teman-teman. Danilo Petrucci. Kita sudah di posisi ke-7. Kita harus masuk ke-5 besar lah, teman-teman. Oke. Kita ambil kembali posisi kita. Danilo ini, aduh. Oke. Kita semakin menjauh dengan Maverick Vinales. Jangan biarkan. Jangan biarkan si Vinales. Kita harus merebut posisi Maverick Vinales karena janji kita harus, bukan janji, target kita harus masuk 5 besar, teman-teman. Valentino Rossi dilewati oleh Andrea Dovizioso di posisi ke-3. Aduh si Pali. Santuy. Ya kan, si Pali melebar, dilewati langsung oleh Kyle Kurslow. Mark Marquez posisi pertama itu memang gila, nggak ada obat si Mark Marquez, teman-teman.
Ya, si Pali. Bisa-bisa dilewati oleh Maverick Vinales si Pali. Di depan kita, Roman. Oke, come on, tak kaki. Ya. Lawan kita si Danilo Petrucci ternyata. Come on. Final corner. Ya kan, udah gua bilang si Pali dilewati oleh Maverick Vinales di depan. Mark Marquez mencatat waktu tercepat. 1 menit 31 detik sekian. Oke, kita lewati. Ya, si Pali. Sudah di posisi kelima si Pali. Santuy untuk komentatornya. Komentatornya santuy. Kita harus fokus dulu melewati Valentino Rossi. Aduh, masih belum gimana. Masih belum posisi ke-6. Kita masih mempertahankan posisi ke-6. Lap yang ketiga. Valentino Rossi melewati. Aduh. Masih belum. Aduh, come on, Taka. Masih belum. Final corner. Jack Miller di belakang kita, teman. Dan kita harus mempertahankan posisi kita di posisi ke-6. Terlalu melebar, teman. Kalau nafsu sedikit. Oh ya, kita santuy, teman. Santuy tapi pasti. Mengejar Valentino Rossi. Oke. Si Pali, lihat ke belakang si Pali. Pali. Minggu Santo. Jadi penalti ternyata, Roman. Sedikit aja udah terjadi penalti. Oke, memang sangat berat untuk RC213V ini, Roman. Beda dengan wajah Remon dengan GSX milik Suzuki. Memang agak berat motor ini, Roman. Final corner. Masih belum bisa melewati Valentino Rossi. Oke. 1 menit 31 gimana? Kita mencatat waktu tercepat. Masih di posisi ke-6 ini si Takaki. Mentang-mentang minggu santuy dia ini. Vale udah mulai lemah itu, udah mulai jauh dengan Andrea Dovizioso. Kayaknya kita bisa melewati Valentino Rossi. Ayo Vale. Ayo Takaki. Di belakang kita menggila juga itu Jack Miller. Masih di posisi ke-6 ya. Ya,
Woi, Marquez mencatat waktu 1 menit 29. Gila, teman-teman. Waktu tercepat itu. Waktu sangat cepat sekali si Marquez. 1 menit 29. Masih mempertahankan posisi kita di posisi ke-6, Takaki Nakagami. Tapi sangat gila juga teman kita di start di posisi paling terakhir. Ya, terjadi crash Fabio Quartararo. Terjadi crash Fabio di belakang bersama Jack Miller. Makanya jangan gegabah. Oh, mungkin ya ban mereka udah, ya kan, main nabrak-nabrak terus. Nabrak-nabrak terus Danilo. Ditabrak langsung oleh ban kita, Roman. Langsung oleng, teman-teman. Aduh. Terjadi kesalahan, teman-teman. Danilo gila parah. Lap terakhir, kita akan memasuki lap terakhir. Empat penalti lagi memang, Alekrim belakang. Final lap teman-teman, Takaki Nakagami. Dilewati Takaki juga teman kita. Sebenarnya kita di posisi ke-6. Dia main gaya banteng teman. Dia tahu kalau hari ini Minggu Santo. Kalau nggak santu udah gua hajar si Danilo Petrucci. Tapi gila, oke lah. Kita masuk ke 10 besar. Tapi masih belum, teman. Ini masih panjang. Walaupun lap terakhir. Masih belum menyentuh garis finish. Kita tidak boleh mengatakan kita di posisi ke-7. Karena belum tahu nanti bisa saja terjadi crash, teman-teman. Oke. Oke. Fabio dengan Jack Miller terjadi crash, teman. Kayaknya ban mereka udah habis, teman. Final corner, final lap. Takaki Nakagami, best of the best. Posisi ke-7, finish di posisi ke-7 ini sesuatu yang sangat luar biasa, teman-teman. Kita bisa di finish di posisi ke-7 dan karena kita start di posisi paling terakhir, teman-teman. Di sini waktu tercepat, Mark Marquez sebagai juara pertama mencatat waktu tercepat 1 menit 29,9. Ini gila parah, teman-teman, waktu tercepat juga. Untuk level full extreme, 1 menit 29 ini memang waktu gila, teman-teman. Kita mendapat waktu tercepat 1 menit 31,723, teman-teman. Oke, untuk hari ini Minggu Santuy, kita coba request dari sahabat Kepo, yaitu Takaki Nakagami, bukan Nakagami no Shang, teman-teman. Kaki Mino Shang, teman. Karena gue baru siap nonton One Piece, teman. Untuk hari ini, hari Minggu, teman. Dan itu film favorit gue, teman, ya. Untuk One Piece. Karena gue dari kecil udah mengikuti film One Piece, teman. Jadi bagi teman, langsung aja di subscribe channel Kepo Sport Gaming. Dan jangan lupa di share ke teman-teman yang lain. Yang request Takaki Nakagami langsung komen di bawah. Dan jangan lupa sebagai hadiah di share ke teman-teman yang lain. Thank you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari libur. Jaga keselamatan dan jaga kesehatan. Goodbye. Sampai jumpa.